Petugas kepolisian Polres Sukabumi Kota tak henti-hentinya terus melakukan penertiban terhadap penerapan protokol kesehatan. Kali ini Polsek Cikole menyusuri tempat-tempat di pusat kota Sukabumi yang masih melakukan aktivitas di luar batas jam operasional yang berlaku. Restoran, kafe, hingga pedestrian Ahmadiyani tak luput dari jangkauan petugas dalam melakukan penertiban protokol kesehatan tersebut. Kapolsek Cikole Kompol NR Subarna mengatakan, berdasarkan instruksi pemerintah dalam negeri yang terbaru, saat ini Kota Sukabumi memasuki penetapan status PPKM level 2. Oleh sebab itu, jam operasional lokasi-lokasi keramaian tersebut saat ini dibatasi hingga pukul 21 malam. Dirinya juga mengingatkan bahwa pandemi ini masih belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan sampai karena lengah, kasus COVID-19 melonjak kembali. Kegiatan penertiban atau KRYD yang dilakukan Polsek Cikole menghimbau masyarakat supaya membatasi kegiatan masyarakat pada saat malam. Terutama pembatasan itu sesuai dengan Inmendagri nomor 1 tahun 2022 bahwa Kota Sukabumi sekarang level 2. Jam operasional untuk kafe, restro, rumah makan itu jam 21.00. Alhamdulillah untuk Kota Sukabumi kalau dilihat dari pelanggaran protokol kesehatan tidak terlalu banyak. Namun tidak bosan-bosan diingatkan supaya tidak terlalu berkerumun. Berdasarkan data terbaru hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Sukabumi masih melandai. Namun demikian, diharapkan seluruh warga yang hendak beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, serta bersama-sama mensukseskan program vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar mengabarkan untuk Dinamika News.